Oke deh adik-adik. Halo adik-adik semua. Shalom. Shalom. Halo. Itu ya, Kak. Halo. Halo. Iya. Hari ini kita ketemu lagi ya adik-adik. Nah, Halo, Lose mau sapa dulu deh adik-adik yang lain. Shalom adik-adik. Salam Lose. Selamat pagi atau selamat siang di sekarang. Shalom, selamat pagi. Pagi. Shalom Lose. Selamat pagi menjelang siang ya adik-adik. Bagaimana kabarnya? Baik. 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 Duduk. Izin beliau dah keluar. Sehat-sehat. Kalau sehat-sehat, semuanya happy. Coba dong jempolnya mana nih adik-adik? Ikutin Lose. Jempol. Iya. Nah, sudah siap belum memuji nama Tuhan? Iya. Sudah. Ya. Sendiri ya dia. Lainnya mana ya adik-adik? Kita panggil yuk sama-sama yuk. Satu, dua, tiga. Loseleni. Loseleni. Ayo adik-adik. Halo Lose-Lose semua. Adik-adik, apa kabar? Baik. Baik. Lose mau lihat dulu dong jempol duanya mana? Siap, mantap. Oke. Selamat pagi. Kita bersyukur ya hari ini kita memuji Tuhan. Kita berkumpul di dalam Zoom ibadah sekolah minggu. Kita bisa bertemu kembali, kita bersyukur sama Tuhan. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui Zoom hari ini. Adik-adik sudah rapi belum? Duduk yang manis belum? Ayo, duduk yang manis. Sudah langsung. Ya. Nah, tapi masih ada yang kurang loh, Se. Masih ada beberapa nih adik-adik kita yang belum open cam. Coba dong yang lain yang belum open cam. Wah, wow, udah hampir semuanya nih open cam nih. Sudah ganteng-ganteng ya. Sudah siap ya adik-adik. Kita akan memuji nama Tuhan nih. Lagu pertama adik-adik bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri kayak Lose yuk. Kita angkat pujian matahari. Bersinar, terang. Siap ya. Nah, Lose mau ngajak adik-adik yang lain bernyanyi ya. Nah, adik yang pertama, Lose minta tolong adik Excel dong lanjutkan lagu kita. Mana nih lagu adik Excel? Axel. Semuanya berkata kepada kita dan memuji nama Tuhan. Memuji nama yang kita good. Kita ulangi ya pujiannya sekali lagi ya. Semuanya mengajak kepada kita, kalau mungkin akan
adik-adik silakan duduk. Nah, saat ini kita mau berdoa pembukaan. Semuanya duduk yang manis ya adik-adik. Sikap berdoa, lipat tangan. Ikuti lose berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh ketemu lagi di ibadah Zoom. Saat ini Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan untuk memimpin jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Terpujilah namamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan. Amin. Nah, Lose Lovi ya. Adik-adik kayaknya semakin semangat nih untuk memuji Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Betul adik-adik? Betul dong, Lose. Semangat ya adik-adik ya. Kita akan tetap memuji Tuhan. Kita lebih semangat lagi. Lose undang untuk bangkit berdiri lagi. Nanti kita nyanyi dengan gerakan. Kita mau memuji Tuhan dengan dia panggil nama saya. Yuk adik-adik. Sekarang adik-adik nih, ayo coba adik Chelsea, lanjutkan lagu pujian kita adik-adik. Ayo, Chelsea, mana suaranya? Dengar dia panggil nama Chelsea. Mana Chelsea? Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Britney. Mana Britney suaranya? Juga dia panggil namamu. Oh, girang lah. Girang lah. Kita nyanyi sama-sama yuk. Girang lah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Girang lah. Ya, suaranya nggak ada nih. Kita ulangi lagi ya, Lose Leni ya. Iya, semuanya masih pada semangat kan adik-adik? Pastinya dong. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, semua ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Tuhan Mengetuk Hatimu. Silakan Lose Leni. Ayo adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Oke, kita duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Tuhan mengetuk hatimu. Thank you.
adik-adik, nanti Lose nyanyi lagu ini, nanti Lose akan panggil adik-adik. Nanti adik-adik akan jawab seperti apa ya? Ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik nanti panggil kayak gitu, tapi jangan lupa open mikrofonnya. Oke, kita mulai ya. Tuhan mengetuk hatimu. Tuhan mengetuk hatimu. Adik Pio, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Adik Pio mana ya? Ayo jawab dong. Ku jawab ya, ya, ya. Mana adik Pio tadi? Laptopnya harus bagus. Ku jawab ya. Ya bagus. Kopinya ya, Mak. Adik Pio, ayo ikutin Mas Pe. Ku jawab ya. Jawab ya. Ya. Ku jawab ya, Tuhan. Ku jawab ya, Tuhan. Ku jawab ya. Ya, ya, ya. Ayo adik-adik, lo saya mau panggil lagi nih. Ayo, kita lagi Kita mau panggil lagi ya. Tuhan mengetuk hatimu. Tuhan mengetuk hatimu. Adik Selsi, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Adik Selsi, mana suaranya ya? Jawab ya. Ayo, adik Selsi. Jawab ya. Jawab ya. Ya, itu. Jawab ya. 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 Ku jawab ya, Tuhan. Ku jawab ya, ya Tuhan. Ku jawab ya. Perhatikan ya, ya. Duh adik-adik, mana ini suaranya? Lo saya panggil sekali lagi nih. Siap-siap ya. Tuhan mengetuk hatimu. Tuhan mengetuk hatimu. Adik Rini, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Suara Rini dong, lo semua dengar. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Oke, terima kasih adik-adik. Kita nyanyi bareng-bareng sekali lagi ya. Ikutin Lose. Ayo kita nyanyi satu kali lagi. Tuhan mengetuk hatimu. Selopia, kita mau mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan hari ini. Kita cerita sama siapa ya, Selopia? Iya ya, siapa ya, Lose? Kita panggil sama-sama aja yuk, sama adik-adik semua. Yuk. Satu, dua, tiga. Lose Dewi. Mana ya, Lose Dewi? Berada belum? Mana? Kita panggil sekali lagi adik-adik yuk. Ayo adik-adik. Satu. Dua. Tiga. Lose Dewi. Dewi. Hai. Selamat pagi adik-adik. Lose. Sudah siapkan alkitab. Mana kitabnya coba? Lose mau lihat. Ayo, ya,
Semuanya sudah siapkan Alkitabnya. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, ya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah pimpin kami untuk sekolah minggu. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, agar mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan mengerti perintah Tuhan. Pimpin jugalah sekami yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, nah, firman Tuhan kita dari mana? Dari Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Ya. Nah, di situ tentang Tuhan Yesus memperingatkan Yudas. Memperingatkan apa ya? Nah, ya. Sebentar. Adik-adik masih ingat kan? Pasti cerita minggu lalu. Nah, cerita tentang Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, itu ceritanya tentang mau perjamuan makan. Adik-adik, setelah membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus duduk kembali, nah, di antara murid-muridnya. Nih, Tuhan Yesus duduk kembali. Kemudian, ketika Tuhan Yesus sudah duduk kembali, mau mempersiapkan perjamuan makan, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Wah, adik-adik, itu murid-muridnya ya, langsung. Hah, siapa yang mau menyerahkan Tuhan Yesus? Langsung tengok kiri, tengok kanan. Langsung lihat ke depan. Eh, kamu, siapa? Mereka lihat muka-muka muridnya. Ya, kira-kira siapa sih yang mau mengkhianati Tuhan Yesus? Gitu ya, yang mau menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang tidak suka pada Tuhan Yesus. Mereka lirik-lirik. Kemudian Petrus bilang pada murid yang di samping kanan Tuhan Yesus. Murid yang dikasih Tuhan Yesus. Tanya dong, tanya sama Tuhan Yesus siapa? Ih, dia gak mau. Duh, apa sih tanya-tanya? Tapi si Petrus ini, ih, gemes banget, pengen tahu banget. Habis gak kelihatan siapa ya? Dilihat-lihat, gak ada tuh. Dia gak percaya teman-temannya yang murid Tuhan Yesus ini Tuhan. Tidak percaya bahwa mengkhianati Tuhan Yesus. Kalau ada lebih di mana? Berarti? Terus, murid Tuhan Yesus yang sebelah kanan ini, si Yohanes ini tanya sama Yesus. Yesus, siapa dia? Tuhan Yesus jawabnya, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Semuanya langsung gini. Nah, setelah itu Tuhan Yesus membagikan roti. Pada saat Tuhan Yesus mendekati Yudas, ya. Nah, Tuhan Yesus sebelum memberikan roti kepada Yudas, Tuhan Yesus mencelupkan dulu itu roti ke dalam minuman, terus baru kasih kepada Yudas. Tapi adik-adik, itu murid-murid Tuhan Yesus tidak ada yang memperhatikan. Ya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus memberikan roti kepada Yudas, Tuhan Yesus bilang begini. Apa yang hendak kau perbuat,
berbuatlah dengan segera. Setelah roti itu dikasih, setelah Tuhan Yesus berbicara seperti itu, Yudas pergi meninggalkan perjamuan makan itu. Saat itu, pada saat terus Yudas pergi, Tuhan Yesus tambah sedih. Tahu nggak kenapa Tuhan Yesus sedih? Karena yang akan mengkhianati Tuhan Yesus itu Yudas. Yudas sudah dikasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu tahu Yudas akan menyerahkan Tuhan Yesus kepada imam-imam yang benci sama Tuhan Yesus. Tapi Yudas itu cuek banget. Yudas itu enggak peduli. Waktu Yudas disuruh pergi, pergi dia. Aduh, tambah sedih ya. Tambah sedih Tuhan Yesus. Nah, adik-adik. Tahu enggak? Adik-adik nih sama Lose juga mungkin ya. Pasti pernah membuat Tuhan Yesus sedih. Masa sih? Benar nggak adik-adik pernah membuat Tuhan Yesus sedih? Yo, coba ingat-ingat. Masa sih? Siapa yang suka susah kalau disuruh tidur siang? Nah, pasti ada. Aduh, masih pengen main, Ma. Masih pengen main. Udah mama, udah ngomel-ngomel, tidur siang dulu nanti main lagi. Enggak mau. Biarpun mama sudah sedih, sudah apa, kamu tetap main. Mama sedih. Nah, siapa yang kalau makan enggak pernah habis? Atau pernah enggak dihabiskan karena mama enggak enak, aku enggak mau, udah aku kenyang. Nah, siapa coba? Ya, pernah kan? Ayo. Terus siapa lagi kalau habis main, mainannya ditinggalkan begitu saja? Axel, mainannya beresin. Oh, Jenis, apa? Mainannya nggak pernah diberesin, ditinggalin ya? Wah, itu membuat mama sedih ya. Mama tambah sedih ya. Padahal tahu ya. Oh, Sarah juga ya. Wah, itu nggak pernah beresin mainan. Always. Aduh, always tidak pernah beresin mainan. Aduh, tambah sedih. Adik-adik, kalau adik-adik bikin sedih mama papa, adik-adik bikin sedih siapa? Tuhan. Ya. Sebenarnya tunggu deh. Buat dimakan. Bang Jo mana? Bang Jo? Tuhan Yesus memperingatkan Yudas. Tuhan Yesus juga memperingatkan adik-adik. Ya, memperingatkan adik-adik lewat siapa? Lewat mama papa, lewat Lause, lewat kakak, atau lewat siapa aja ya di sekeliling adik-adik. Nah, kalau ada yang memperingatkan adik-adik, mengingatkan. Nah, harus didengarkan, terus dilakukan. Ya, apa yang baik harus dilakukan. Wah, ya. Nah, tadi kayak Jenis, kadang-kadang aku beresin mainan. Besok lagi, jangan kadang-kadang, ya. Tapi harus selalu beresin mainan, ya. Nah, mungkin kayak siapa ya tadi? Adik Pio mungkin sekarang nggak punya mainan. Soalnya mainan-mainannya Adik Pio udah dikasih ke adeknya. Ya. Nah, bantuin dedeknya beresin mainan. Boleh dong? Ya, kan dedek belum bisa beresin. Ya. Nah, terus siapa lagi? Kalau diingetin buat apa? Buat mandi. Sarah, ayo cepat mandi. Sudah sore. Nanti mainnya nanti lagi. Harus cepat mandi. Dengarkan ya. Nah, jangan membuat mama papa marah-marah. Karena marah-marah membuat mereka sedih. Ya, kalau adik-adik tidak nurut,
mereka pasti sedih ya. Rasa percaya, adik-adik pasti bisa. Bisa semua? Bisa ya? Mulai sekarang, yang jarang nanti melakukan ya, yang belum pernah. Saya kasih tanda jempol sekarang, tes tunggu. Iya, oke ya. Nah, setelah ini kita mau baca ayat hafalan. Buka kitabnya. Buka kitabnya. Buka Mazmur 19 ayat 9. Siapa ya? Lausa mau minta tolong dong sama Jericho, bisa Jericho? Bu, ayat berapa tadi? Bukain Alkitabnya, bantuin Mama. Oh, halo, Jericho bisa? Oh, nggak ditemenin Mama? Bisa Lausa. Ya. Mama Alkitabnya Mama, katanya Alkitab. Alkitab poi. Ada di layar, Jericho. Jericho. Oh, ada di layar. Mau bantuin Mama Jericho. Ayat mau... berapa, Mil? Ayat berapa, Lausa? Mazmur 19 ayat 9. Bisa? Ah, Jericho sambil cari ya. Lausa mau minta tolong Jemima. Jericho sambil cari ya. Jemima bacain ya. Miss. Lausa. Ya. Oke, Jemima. Perintah Tuhan itu tepat, menyukai hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Oke, terima kasih Jemima. Nah, boleh lanjut. Udah saya, kan? Saya. Jericho. Apa ayat hafalannya? Ya. Ayo, mamanya bisa bantuin Jericho. Mazmur 19 ayat 1. Lausa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Mama, Jericho ayat 9. Lausa. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Makasih, Lausa. Iya, makasih Jericho. Tadi Jericho baca ayat 10 ya. Nah, ini Lausa bacain lagi ya. Nih, Jemima tadi yang betul. Mazmur 19 ayat 9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ya, mereka tidak gerakan ya. Nih adik-adik lihat Lausa ya. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ayo, coba lagi ya. Coba lagi, coba lagi. Ayo adik-adik, sekali lagi ya. Mazmur 19 ayat 9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Oke, diingat-ingat ya, biar lebih mudah. Sekarang kita mau dengarkan adik-adik teman-teman kita kelas 1 akan membawakan ayat hafalan ini. Perhatikan ya.
19 ayat 9. Tita. Tuhan itu tepat menyukakan hati perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Good ya buat teman-teman kelas 1. Nah, nanti yang lain juga bisa ya, pasti mudah kok menghafal itu ya. Kita harus ingat perintah Tuhan. Kita tahu bahwa perintah Tuhan itu baik untuk kita semua. Sekarang kita berdoa ya. Lipat tangannya. Tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus mengingatkan kami bahwa kami harus mendengarkan setiap perintah-perintah dari mama, papa, lose-lose, atau siapapun di sekeliling kami untuk sesuatu yang baik dan melakukannya dengan taat. Seperti Tuhan Yesus sudah memperingatkan Yudas, Tuhan Yesus juga mau memperingatkan kami selalu. Ajar kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak yang selalu taat. Sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan, hati mama papa, dan setiap orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ah, iya adik-adik, kita barusan sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, tadi cerita firman Tuhan itu mengingatkan kita, mengingatkan adik-adik, jangan membuat mama papa sedih. Nah, adik-adik, supaya papa mama jangan sedih, berarti kalau papa mama ngasih perintah, ayo makan, ayo bobo, belajar, berarti adik-adik harus ikut perintah mama papa. Kalau mama papa tidak sedih, iya, dengarkan orang tua, berarti mama papa bahagia, mama papa senang, Tuhan Yesus juga ikut senang. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Silakan Lose Lumpia. Iya, adik-adik bisa memberikan pada kotak persembahan yang adik punya di rumah. Kalau misalkan adik-adik tidak punya kotak persembahannya, bisa juga nanti adik-adik kan kumpulkan di amplop. Berikan kepada mama papa agar diberikan ke gereja. Atau adik-adik bisa minta tolong nih mama papa untuk memberikan persembahan melalui QR. Oke? Untuk mengiringi persembahan kita, kita angkat lagu pujian dari KC 152. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan.
silakan Lo Seleni pimpin doa persembahan. Adik-adik, kita berdua bersama yuk untuk persembahan kita hari ini. Adik-adik di rumah, ikuti Lo Seleni, kita berdoa sama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami. Amin. Nah, ya, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan melakukan aktivitas. Tapi yang akan melakukan aktivitas kita siapa ya, Lose? Nah, kita panggil sama-sama aja yuk sama adik-adik di rumah, sama Lose Lupia yuk. Ayo, satu, dua, tiga, Lose Suma. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Oke, senang sekali hari ini kita boleh beribadah. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sungguh senang sekali. Nah, hari ini tiba saatnya kita masuk ke aktivitas. Nah, hari ini aktivitas kita apa ya adik-adik? Nah, kemarin Lause suruh menyiapkan apa ya kemarin ya? Biskuit. Apalagi? Air mineral. Nah. Lause. Iya. Halo, Sarah. Nah, udah disiapkan belum? Oh, bagus. Oh iya, ada susu. Ya, ada biskuit. Ya, oke adik-adik. Nah, sekarang bagaimana caranya ya aktivitas kita hari ini? Nah, dengarkan ya, aba-aba dari Lause. Nah, hari ini kita perjamuan kasih. Kita makan bersama. Nah, adik-adik bagaimana caranya? Ayo, coba angkat biskuitnya. Ambil satu. Ambil satu. Ayo adik-adik ambil satu biskuitnya. Nih. Coba pegang di tangan kanan. Coba yuk. Ayo adik-adik. Mana biskuitnya? Apa? Coba tunjukin Lause. Lause mau lihat. Nih. Ayo. Sip. Oke. Nah. Sekarang kita mau makan. Namun sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita berdoa dulu ya. Sebelum kita makan, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas makanan dan minuman yang Tuhan berikan. Kami mau makan dengan penuh ucapan syukur dan penuh sukacita. Amin. Nah, sekarang Lause hitung ya, kita makan bersama. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Ayo makan adik-adik. Coba. Ayo dimakan. Gimana rasanya, enak? Rasanya enak. Wah, enak. Weh. Enak. Iya. Yo. Mami is unfeeling on. Udah? Nah. Kalau sudah makan, coba ambil air minumnya supaya jangan keselup. Coba. Kita mau lihat mana minumnya. Ada yang bawa minum. Ada juga yang bawa susu, boleh. Nah, sekarang kita minum bersama. Lause hitung ya, satu, dua, tiga, ayo minum bersama. Wah, segar. Minum. Nah, ya, oke.
Nah, adik-adik, untuk aktivitas kita hari ini sudah selesai. Kita diajak untuk makan bersama seperti tadi Lause cerita, ya. Nah, sekarang demikianlah aktivitas kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Hari. Oke, adik-adik. Terima kasih, Lause semua, sudah memberikan kita aktivitas hari ini. Nah, adik-adik, tidak terasa ya, waktu ibadah kita sudah mau hampir selesai. Tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan. Kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Kita juga sudah memberikan persembahan. Dan tentunya barusan kita sudah melakukan aktivitas. Iya loh, nah. Seleni. Tapi tidak apa-apa ya adik-adik. Walaupun ibadah kita hampir selesai, minggu depan kita ketemu lagi di ibadah Zoom Sekolah Minggu. Untuk itu adik-adik harus ikutin ibadah Sekolah Minggu. Minggu depan ya, jangan bolos. Betul loh Seleni? Betul itu loh adik-adik. Tetap semangat untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita mau nyanyi dulu satu lagu. Adik-adik tetap semangat ya, kita mau menutup ibadah kita nyanyi bareng-bareng, kita nyanyi lagu Aku Diberkati. Sepanjang hidup berkati, bila pagi hari yang berkati malam aku diberkati. Berkati sepanjang hidup berkati. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Ambil sikap yang manis untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Loseleni akan pimpin doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah memimpin ibadah Zoom kami hari ini. Terima kasih Tuhan buat cerita firman Tuhan yang telah diberikan kepada kami. Berkatilah lose-lose kami, berkati kami di dalam setiap hari kami, baik di sekolah maupun di dalam aktivitas kami. Berkati juga orang tua kami ya Tuhan Yesus. Ibadah kami ini kami serahkan dan kami sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, adik-adik, ibadah selamat kita pagi. Oke, sebelum kita berpisah, kita salam perpisahan dulu ya. Kayak kepala minggu ini.
ada kamu.